apabila saya diugut oleh Perdana Menteri 22 bulan untuk membubarkan dan saya tegel, 10 hari kemudian saya diheret ke mahkamah. Walaupun kita menang, tetapi kalau kita tidak dapat membentuk kerajaan, tidak ada makna. Walaupun kita jadi ketua bahagian, atau jadi ahli majlis tertinggi, atau jadi naik-naik presiden, ataupun timbalan presiden, ataupun presiden, tetapi kalau kita kalah, kalau parti kita kalah, tidak ada makna. Itu sebabnya saya sanggup menghadapi 87 pertuduhan dan dipaksa untuk membubarkan UMNO, membatalkan UMNO, dikatakan UMNO perompak, penyamun, perasuah. Saya jadikan diri saya ibarat lilin yang membakar diri. Namun untuk membubarkan UMNO tidak sesekali. Ketika itu, apabila saya diugut oleh Perdana Menteri 22 bulan untuk membubarkan dan saya tegel, 10 hari kemudian saya diheret ke mahkamah. 3 tahun 5 bulan hampir setiap hari saya berada di mahkamah. 3.8 juta ahli-ahli UMNO seluruh negara kebanyakannya takut untuk menghantar saya berbicara, menghadapi perbicaraan di mahkamah. Berucap di cawangan, berucap di bahagian, kita akan berjuang untuk UMNO hingga titisan darah yang terakhir. Presiden kena sorang. Tak apa, saya maafkan semua. Saya terima itu sebagai hakikat bahawa apabila susah, hadapilah sorang. Apabila bersorak, kita bersorak ramai-ramai. Itu hakikatnya. Tetapi saya yakin, apabila kita menjadi kerajaan semula sekarang ini, walaupun kita hanya ada 30 kursi, tapi kita ada orang menteri dalam barisan kabinet sekarang ini. Alhamdulillah.